tidak biasa. Ya. Apa yang tidak biasa? Biasanya kalau rapat itu dilaksanakan di aula Biro Propos. Karena ruangannya besar. Selanjutnya Pak FS itu transitnya para karo sama sesro itu kumpulnya di ruangan saya. Sebelum pelaksanaannya mulai, ya cerita-cerita. Gimana itu, gimana aneh propos, gimana Pamina. Itu biasa, kebiasaannya biasa, seperti biasa. Itu. Tapi waktu itu kita beberapa kali ngomong, beliau nggak fokus. Habis itu saya bilang sama Hendra, kok Pak Kadip nggak fokus Hendra? Gitu. Habis itu beliau keluar, nelpon ke kamar kecil. Ternyata yang memperhatikan itu beliau nggak fokus bukan saya sendiri. Mungkin sebagian peserta yang ada di situ juga, termasuk juga pelaksanaan rapat. Biasanya lama, beliau ngecek detail satu-satu. Tapi itu kok cepet-cepet aja gitu. Itu jam berapa itu? Berapa sampai jam berapa? Itu pagi. Jadi pagi. Rapat itu pagi. Karena itu hari Jumat. Itu sebelum Jumat. Sebelum? Sebelum Jumat udah selesai. Sebelum Jumat sebelum selesai? Iya. Udah selesai? Udah selesai. Itu saja? Iya.